Shalom, selamat pagi anak-anak. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita, kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau sama-sama kita mau tinggikan Tuhan kita. Bapak mau mengajak kita bersama untuk bangkit berdiri, angkat satu pujian, yaitu hormat bagi Allah Bapa. Kita tahu segala sesuatu yang ada ciptaannya. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kita naikkan pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah-Nya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau di pagi ini kami boleh datang untuk merenungkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita membahas Kejadian pasal yang ke-10. Kalian boleh baca ayat yang pertama sampai ke-32. Nah, kalian boleh baca di rumah masing-masing. Saat ini Bapak akan memilih satu ayat untuk kita bahas jadi dasar renungan kita hari ini, yaitu Kejadian 10 ayatnya yang pertama. Kejadian 10 ayatnya yang pertama, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah Airba itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, kalau kita lihat bahwa perintah untuk memiliki keturunan atau memenuhi bumi adalah perintah yang sudah sering Tuhan sampaikan. Itu Tuhan sampaikan di Kejadian 1 ayat 28 ketika Tuhan menciptakan manusia. Itu juga Tuhan sampaikan di Kejadian 9 ayat pertama, Kejadian 9 ayat ke-10. Dan ada beberapa bagian perintah untuk memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Itu adalah perintah Tuhan. Dan saat ini kita melihat di pasal 10 Tuhan mendaftarkan keturunan-keturunan dari yang menjalankan perintah Tuhan itu dengan baik. Dan Tuhan memimpin proses itu, bagaimana perkembangan dari keturunan Adam dan Hawa dan Nuh terus dipimpin oleh Tuhan. Nuh menjalankan perintah dari Tuhan. Kalian tahu jumlah penduduk dunia saat ini ada berapa banyak orang? Ya, saat ini jumlah penduduk dunia telah mencapai angka 7,7 miliar. Angka yang begitu besar. Di Indonesia sudah ada 71 juta orang. Begitu banyak. Di Pontianak ada 670
puluhan ribu orang di Pontianak. Kita melihat begitu banyak jumlah dunia menjalankan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan bumi dengan keturunan-keturunan yang baik. Nah, saat ini ketika kita lihat semua yang terjadi ini, apa yang kita lihat? Semua yang ada menceritakan tentang rencana Tuhan yang begitu besar. Ketika kita melihat begitu banyak manusia di bumi ini, kita dapat melihat Tuhan itu ada. Kenapa bisa ada begitu banyak manusia? Itu karena ada Tuhan. Keberadaan manusia menunjukkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memimpin pertumbuhan, Tuhan yang memberi perintah untuk bertumbuh, Tuhan juga yang memimpin. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita melihat begitu banyak orang di sekitar kita, kita bisa merefleksikan keberadaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Di hari ini kami boleh kembali melihat bagaimana pimpinan-Mu terhadap keturunan dari Nuh. Dan Tuhan, ketika kami melihat begitu banyak manusia di sekitar kami, kami tahu itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah rencana Tuhan yang indah. Tuhan, kami serahkan hidup kami agar kami boleh terus merasakan keberadaan-Mu dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk proses pembelajaran hari ini, guru-guru yang mengajar kami, kiranya melalui semua yang ada kami boleh lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi pagi ini selesai. Kiranya di dalam hidup kita, ketika kita melihat begitu banyak orang di sekitar kita, kita boleh tahu itu adalah pekerjaan Tuhan, itu dalam rencana Tuhan. Saat ini kita mau kembali ke kelas kita masing-masing, belajar menjadi anak-anak yang baik. Oke, okay? Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Nah, devosi kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.